teman-teman untuk update pohon apel, karena pohon apelnya sekarang sudah cantik berbunga-bunga teman-teman. Dan juga saya akan sedikit update juga untuk pohon pirnya juga. Dan setelah saya update di pekarangan saya ini, saya juga akan update pohon ceri di tanah pertanian kita. Jadi untuk itu kita mulai aja, kita lihat-lihat perkembangan pohon apel kita. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe supaya tidak ketinggalan untuk video saya selanjutnya ya. Tapi untuk yang sudah subscribe, like dan komen juga terima kasih. Oke, sekarang dilanjut teman-teman. Inilah ini apel. Wah. Jadi ini sudah cantik sekali ini. Apa namanya pohon apel ini sudah berbunga-bunga. Sudah cantik. Tunjukkan dulu lebih dekat lagi untuk bunga-bunganya ini. Ini bunga pohon apel berwarna hijau, teman-teman. Apelnya berwarna hijau. Jadi seperti ini teman-teman untuk perkembangan pohon apel kita di sini. Ini pohon apel ini biasanya bisa dipanen sekitar bulan Juli akhir atau awal Agustus teman-teman. Mudah-mudahan untuk pohon apel ini buahnya lebat ya teman-teman. Dan sekarang kita akan lanjut menuju pohon pir di situ. Ini kemarin kita tanam pohon raspberry juga teman-teman di sebelah situ. Oke teman-teman, inilah perkembangan pohon pir ya. Kemarin di video lalu pohon pir ini sudah mulai berbunga-bunga, tetapi sekarang bunga-bunganya sudah mulai berguguran. Jadi ini untuk bunga pir ini teman-teman sudah banyak yang berguguran itu di bawah. Seperti inilah ini guguran dari bunga pohon pir. Jadi dia sudah berguguran, ini terlihat di bawah berwarna-warna putih. Ini dari pohon pir dari bunga-bunganya. Jadi seperti itulah ya teman-teman. Jadi sudah berguguran ini bunga-bunganya, tetapi daunnya semakin banyak. Ini pohon pir ini daunnya mulai banyak itu sampai atas juga. Kita lihat lebih dekat. Untuk lebih dekatnya ini sudah berdaun-daun. Jadi ini sudah berdaun-daun teman-teman. Sudah banyak daun-daunnya ya. Oke, sekarang kita lihat pohon plumnya. Pohon plumnya juga dia sudah bunga-bunganya sudah mulai berkurang, jadi sudah banyak daun-daunnya ini di more ini more plus. Jadi udah banyak daun-daunnya ya untuk pohon plum ini. Daun-daunnya sudah seperti ini. Kemudian ini untuk pohon plum yang berjejer dua ini teman-teman, ini perkembangannya juga sama, sudah banyak daun-daunnya dan juga bunganya sudah berkurang tetapi banyak daunnya. Kemudian di sebelah sana juga ada pohon apel. Pohon apel. Dan untuk pohon apelnya ini sudah mulai banyak daun dan juga mulai berbunga teman-teman untuk apel yang baru kita tanam ini. Dan ini perkembangan untuk pohon apel kita ya, yang ditanam 9 bulan yang lalu. Perkembangan apelnya seperti ini.
Ini termasuk ke dalam jenis apel winter ya, teman-teman. Dan ini untuk apel yang ditanam 9 bulan yang lalu, ini perkembangannya. Oke, kita akan lanjut menuju tanah pertanian kita. Kita di sana akan melihat perkembangan buah-buahan di tanah pertanian kita ini, teman-teman. Di awal menuju musim panas, di akhir musim semi, teman-teman. Oke, teman-teman, ini sudah sampai. Tapi kita lihat dulu ini dari depan sini, situasinya seperti ini. Ini menuju jalan pintu masuk menuju rumah pertanian. Rumah pertanian di musim semi akhir musim semi ini, teman-teman, akhir musim semi awal musim panas. Jadi, situasinya seperti ini, dari depan tampak seperti ini. Seperti ini tampak dari depannya, ini depannya seperti ini, teman-teman. Ini sudah mulai berbunga dan juga pohon pir sudah mulai berdaun. Pohon pir ini bunganya sudah rontok dan juga di sini tumbuh bunga-bunga cantik berwarna ungu, teman-teman. Bunga-bunga di musim panas, awal musim panas, teman-teman. Ini bunga-bunganya cantik sekali berwarna ungu di pinggir sebelah sini. Dan kemudian di awal musim panas ini juga di rumput-rumput juga, teman-teman, bunganya sudah bertebaran. Ini muncul bunga-bunga cantik juga di rumput-rumput ketika awal musim panas. Seperti itu, bunga-bunga kuning cantik bertebaran muncul. Dan itu suami saya sedang membetulkan peralatan loader, teman-teman, sibuk dia. Wah, jadi ini banyak, teman-teman. Di sebelah sini juga ini bunga-bunganya juga muncul. Ini saya tunjukin lebih dekatnya, bunganya cantik sekali ini, walaupun bunga liar, tumbuh subur di musim panas. Seperti ini, teman-teman, kalau musim panas, awal musim panas ini juga keluar tumbuh subur
Ini bunga-bunga cantik dari rumput. Oke, teman-teman, kita lihat pohon apelnya. Dan inilah teman-teman perkembangan untuk apel di pojok sini. Ini apelnya sudah mulai berbunga-bunga, keluar bunga-bunga cantik bunganya. Sebelumnya di video saya dulu ya belum berbunga, sekarang udah mulai keluar bunga cantik. Ini apel merah juga. Ini pohon apelnya sudah tua teman-teman, bahkan ini apa pohonnya sudah retak-retak seperti ini, tapi masih berbuah setiap tahun ini untuk apelnya ini teman-teman. Bahkan ini ada benalu juga nempel-nempel seperti ini, tapi masih kuat bertahan, masih berbuah ini pohon apelnya teman-teman. Jadi untuk pohon apelnya ini teman-teman, ini bunganya penuh juga dari bawah sampai atas. Sekarang kita lihat dulu apel yang berwarna hijau. Ini di sebelah sini pohon apelnya dua, ini apelnya berwarna hijau yang sebelah sini. Dan yang di sebelah sana berwarna merah untuk apelnya. Oh, ini bunga-bunganya untuk apel berwarna hijau. Seperti ini bunga-bunganya terlihat berwarna putih. Ini apelnya apel hijau, teman-teman. Cantik ya bunga-bunganya, seperti ini bunga-bunganya. Saya tunjukin dulu bunga-bunga apel berwarna hijau. Selain sudah berbunga-bunga juga, ini pohon apel hijau ini sudah mulai banyak daun-daunnya teman-teman. Banyak sekali sudah terlihat hijau, jadi sudah mulai rimbun banyak daunnya juga, tetapi masih banyak juga bunga-bunganya. Oke, sekarang kita lanjut dengan pohon apel yang berwarna merah ini, juga udah penuh ini bunga-bunganya sampai atas teman-teman. Yang nonton video saya sebelumnya, dulu belum ada perubahan, tapi sekarang sudah mulai ada perubahan untuk apel merah ini, teman-teman. Ini bunga-bunganya lumayan banyak, sudah mulai seperti ini bunga-bunganya, belum bermekaran, tapi sudah banyak ya calon-calon bunganya, teman-teman. Belum bermekaran semua, tapi sebagian sudah ada yang mekar-mekar itu bunganya, teman-teman. Lumayan banyak untuk bunga-bunganya ya, mudah-mudahan untuk apel ini mudah-mudahan lebat untuk tahun ini. Ini udah terlihat lumayan banyak lah ya untuk bunga-bunganya, dan juga sangat cantik bunga-bunganya ini.
Dan di sebelah sini juga teman-teman nih ada bunga, bunga liar cantik juga ini. Ini tulip. Tulipnya sudah mekar berwarna merah cantik ya bunga tulipnya ini. Dan ini juga kita sudah mulai menanam bunga di luar teman-teman, bunga musim panas. Dan ini ada hiasan burung teman-teman, di sini kita taruh hiasan burung di sini. Ini burung merpati ya. Dan ini tempat jemuran, kalau musim panas kita bisa menjemur juga di situ. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut dengan update pohon buah ceri. Di sini berjejer ini pohon buah ceri. Jadi saya update dulu pohon buah cerinya, kita lihat dulu perkembangannya. Ini pohon buah ceri ini sudah, wah, sudah berbunga-bunga cantik teman-teman. Meskipun masih kecil ini anak-anak ceri ini, dia sudah keluar bunga-bunga cantik. Jadi perkembangannya juga cukup pesat juga ini untuk cerinya ini ya. Yang nonton video saya sebelumnya belum bermekaran ini bunga-bunga cerinya, tapi sekarang bunga cerinya di rumah tanah pertanian ini sudah bermekaran, sudah cantik, sudah, pokoknya sudah cantik banget. Oke, saya mau tunjukin untuk perkembangan pohon buah ceri ini teman-teman. Oke, dilanjut, tonton terus videonya sampai tuntas ya teman-teman. Untuk yang belum subscribe, silakan subscribe channel saya. Oke, dilanjut untuk update pohon ceri. Ini untuk lebih dekatnya lagi untuk melihat bunga-bunga pohon ceri teman-teman. Ini pohon ceri ini bunganya cantik sekali, berwarna putih seperti ini. Bunga pohon ceri ini teman-teman mirip sekali dengan bunga pohon plum teman-teman. Jadi seperti ini, mirip sekali bunganya untuk pohon ceri ini, mirip sekali dengan pohon plum ya teman-teman. Anak-anak cerinya ini ya sudah berbunga-bunga juga, perkembangannya pesat juga. Sebelumnya, di video sebelumnya ini belum berbunga-bunga untuk anak-anak cerinya. Sekarang anak-anaknya ceri ini sudah mulai berbunga-bunga walaupun masih anak-anak. Tadi saya bilang ini anak-anak ceri ini sudah mulai banyak berbunga-bunga teman-teman. Ini anak cerinya juga udah ada yang tinggi, ini tinggi-tinggi juga pohon cerinya juga ini, walaupun masih anak-anak tinggi juga ini pohonnya, kecil tapi tinggi teman-teman. Untuk pohon cerinya penuh juga bunganya. Kemudian ini pohon ceri yang nomor 2 nih teman-teman. Ini pohon ceri yang nomor 2 juga, ini anak-anaknya banyak juga beranak. Ini bunga-bunganya juga dari anak-anaknya banyak, sudah berbunga-bunga cantik juga, penuh juga ini bunganya. Dan terlihat dari posisi sebelah sini, kalau lihat dari posisi sini, ini untuk pohon ceri yang nomor 2 ini tingginya seperti itu teman-teman. Tuh, sampai ke atas ini bunga-bunganya. Seperti itulah perkembangan untuk pohon ceri di sekitar sini yang berjejer. Bunga-bunganya seperti itulah teman-teman.
Kemudian ini pohon ceri yang nomor 1, ini kita udah lihat juga ya di video yang lalu-lalu. Ini pohon ceri yang nomor 3, ini juga penuh sampai atas untuk bunga-bunganya. Oke, sekarang teman-teman kita lihat di bagian samping sebelah sini, samping rumah sebelah sini, ini bunga-bunganya juga sudah bermunculan berwarna ungu. Tadi saya udah liatin ya dari sebelah sana luarnya bunga-bunganya. Kemudian di sini juga bunga-bunga juga sudah muncul seperti ini. Ini bunga-bunga ini lumayan cantik juga sih bunga-bunganya teman-teman, tapi sudah mulai layu. Ini kita lanjut ke sebelah sini, ke depan rumah lagi. Kita lihat lebih dekat lagi untuk bagian rumah dari sebelah sini. Itu pohon pir yang tadi saya udah tunjukkan, itu sudah penuh dengan daun-daun. Ketika di awal musim semi penuh dengan bunga-bunga, tetapi sekarang pohon pirnya penuh dengan daun-daun teman-teman. Di sebelah sini juga teman-teman, ini sudah bermunculan juga ini bunga-bunga di sini. Ini bunga-bunga yang muncul. Bunga-bunga yang sebelah sini ini muncul ketika mulai awal musim panas teman-teman. Jadi mulai musim panas di pinggir sini muncul bunga-bunga seperti itu otomatis. Jadi seperti inilah teman-teman penampakan pemandangan di musim panas, awal musim panas di rumah pertanian kita ini. Jadi sudah mulai banyak bunga-bunga, ini bunga-bunga ungu juga di sebelah sini. Tadi seperti saya sudah tunjukkan ya, ini juga dari arah sebelah sini terlihat ini bunga-bunga ungu yang kita tanam mulai musim panas kembali berbunga. Seperti inilah penampakan di awal musim panas 2020 teman-teman. Terima kasih yang sudah nonton video saya sampai tuntas teman-teman, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Dan juga selamat menjalankan ibadah puasa untuk teman-teman yang sedang berpuasa, dan salam hangat, salam sejahtera dari saya dan keluarga untuk teman-teman dimanapun berada. Oke teman-teman, sampai jumpa, bye bye.